Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu saja dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun, insyaallah kita selamat dunia wal akhirat. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Yang saya hormati guru kita Kiai Haji Romli, ini guru kita semua. Kita doakan semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan selalu saja menjadi penerang bagi kita semua beserta seluruh jajaran pondok pesantren yang luar biasa ini, para alim ulama, para kiai, para ustadz yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, jamaah yang berbahagia. Saya biasanya Pak Kiai kalau pidato sangat pede dan sangat bersemangat, tapi sekarang saya agak gemeter nih. Yang jelas Bapak Ibu, negara ini perlu orang-orang baik seperti adik-adik kita ini yang luar biasa. Hari ini negara kita sedang situasinya sangat tidak menentu. Contoh terbaru, Gunung Semeru meletus tanpa ada aba-aba. Tahu Gunung Semeru di Jawa Timur? Meletus, biasanya gunung itu kalau meletus ada tanda-tandanya. Hewan turun karena kepanasan, ada gempa sedikit, ini enggak ada tanda sedikit pun. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang sudah mulai ada pernikahan sejenis, laki-laki nikah sama laki-laki. Perempuan sama perempuan. Di negara-negara di luar Indonesia itu sudah disahkan. Di Amerika, di Inggris dibuat pesta. Kenapa saya bicara seperti ini? Ini kata perintah Kiai Romli tadi, supaya kita harus bangkit. Harus bangkit, jangan terlena. Tantangan kita sangat berat, ya. Ada juga pejabat negara kita yang menyampaikan semua agama benar. Saya bilang tidak. Saya sebagai ketua komisi 8 bidang agama, saya bilang tidak semua agama itu benar. Ada yang mengatakan semua agama sama, saya bilang tidak semua agama itu sama. Nah ini artinya keberadaan pondok pesantren, anak-anak muda kita perlu bangkit, jangan terlena, jangan merasa minder. Kalau menurut saya orang yang paling top itu orang yang lahir, besar dan belajar di pondok pesantren. Ya. Jadi kita harus semangat, jangan minder. Jangan minder, ya. Jangan mau kalah dengan orang-orang di luar pondok pesantren. Ya. Insyaallah yang bisa menyelamatkan bangsa ini orang-orang yang tulus ikhlas di pondok pesantren. Ini prediksi, sebentar lagi akan ada tsunami 8 sampai 10 meter di Pantai Anyer. Ya tetap harus hati-hati. Dulu waktu Tanjung Lesung tsunami enggak pakai tanda-tanda juga, langsung tsunami. Banyak yang meninggal. Itu Allah mungkin memberikan peringatan kepada kita semua. Insyaallah kalau pondok pesantren ini maju, di mana-mana banyak santrinya, maka saya di mana-mana saya sampaikan, saya tidak setuju kalau pondok pesantren itu dianggap rendahan, enggak setuju saya. Ya. Oleh karena itu Pak Kiai Romli yang sangat saya hormati ini, mari kita ajak warga kita, umat kita ini untuk sadar, hidup tidak lama, dunia ini hanya sebentar, maka bergunalah bagi agama, bangsa dan negara. Ini pemuda-pemuda hebat, ya. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang belum memasukkan anaknya ke pondok pesantren, masuklah ke pondok pesantren. Ya, tadi sanadnya jelas,
ya dibacakan. Saya alhamdulillah sama keluarga besar Bayi Mahdi Soleh Makmun juga enggak jauh dari sini, pondok pesantren kami di Kampung Pale, ya. Ya kalau jalan kaki 10 meter, ya. Ya, enggak jauh, ya. Di Kampung Pale. Jadi insyaallah kalau semua pondok pesantren di Indonesia bangkit, maka bencana, mara bahaya, pernikahan sejenis, minuman beralkohol itu insya Allah tidak ada lagi di Indonesia. Ya, jadi saya kira itu Pak Kiai Romli. Jadi jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa rendah. Insya Allah orang yang paling mulia adalah lulusan atau alumni pondok pesantren. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada para kiai, para alim ulama. Indonesia masih bisa seperti ini insya Allah karena doa-doa para kiai, para ulama, para ustadz dan orang-orang baik di Indonesia. Kita berdoa supaya Indonesia tambah aman, tambah sejahtera, dan umat Islam tambah maju, pondok pesantren tambah maju. Saya kira itu. Selamat Pak Kiai Romli, insya Allah kita mudah-mudahan husnul khatimah, berakhir dengan baik dengan yang, dunia yang panah ini. Dan pada akhirnya orang yang paling sukses itu bukan banyak hartanya, tapi ketika dia meninggal mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ganjarannya surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, ini ada yang tertinggal ya. Jadi sejujurnya acara ini mulai dari hari Jumat ya, udah hampir 3 hari 3 malam. Nah ini insya Allah besok ada yang tafarukan. Jadi kebetulan tahun ini yang dikeluarkan itu ada 2 orang ya, dikeluarkan nanti pagi langsung diiring. Nah ini kebetulan suami istri, subhanallah. Jadi yang cowok lurah laki-laki, yang cewek lurah perempuan. Sukses. Insya Allah besok dikeluarkan. Dan alhamdulillah keluaran pondok pesantren Darul Manatiqah wa Da'wah wa Tahfidzil Quran, sanadnya itu bukan hanya sebatas Quran. Ya, ini sanad alfiah. Sanad alfiah ada 3 keluaran Darul Manatiqah wa Da'wah. Sanad Fathul Mu'in, sanad Tafsir Jalalain, begitupun sanad Johar Makdun, Samsiah, Waladiah, semuanya mendapatkan sanad. Ini sangat penting ya, jelas ya, insya. Jadi minta doanya mudah-mudahan Abah Nasihin dan istri tercinta ilmunya manfaat, ilmunya barokah. Nah, jadi yang dikeluarkan nanti besok cuman dua saja, tapi mudah-mudahan sekali lagi ilmunya manfaat, ilmunya barokah, amin ya rabbal. Untuk mempersingkat waktu karena memang kori juga banyak, belum ada yang tampil jam 11, segitu saja kurang lebihnya, mohon maaf. Khudz ma shofa wa da ma qadar, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.